Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan narasumber kami. Saya kembali menyapa Bung Yusuf Lekaseng. Bung Yusuf, kalau disebutkan putusan MK-MK akan diumumkan pada hari Selasa pekan depan, ekspektasi Anda terhadap putusan yang akan diketuk palu oleh Prof. Jimli Asadiki dan kawan-kawan? Saya menaruh harapan dan kepercayaan terhadap Pak Jimli dan kawan-kawannya. Selama ini kan rekam jejak Pak Jimli bagus, integritasnya terjaga selama memimpin MK. Walaupun memang ada yang meragukan karena anaknya beliau juga jadi calon di Gerindra sebagai calon anggota legislatif. Tapi saya kira justru momentum kali ini adalah lagi-lagi ujian bagi Pak Jimli untuk membuktikan bahwa dia tegak lurus pada kebenaran. Dan sepertinya sih kelihatan ada harapan itu dengan statement-statement beliau di media soal temuan-temuan yang mendorong bahwa memang ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus Mahkamah Keluarga ini. Dan kita tunggu ya, saya berharap Anwar Usman harus dipecat, ya, diberhentikan secara tidak hormat karena itu memang layak buat dirinya. Dia yang sudah membuat gaduh suasana ini, menciptakan MK menjadi lembaga yang tadinya agung sekarang wibawanya betul-betul di titik nadir, jatuh betul, runtuh bahkan, sehingga hanya dengan memecat atau memberhentikan secara tidak terhormat Anwar Nasution yang akan bisa menolong marwah MK ini kembali lagi memulihkan kepercayaan publik. Tapi memang pasti akan ada dampak politik yang serius jika Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Ini akan berdampak pada legitimasi putusan itu sendiri, walaupun final and binding, tapi karena diputuskan oleh satu proses yang bermasalah, tentu akan mengalami delegitimasi keputusan itu, termasuk akan berdampak pada pasangan Prabowo-Gibran. Ya. Okay. Delegitimasinya pasti luar biasa gitu ya. Kalau saya, Pak Jokowi sih harusnya masih ada kesempatan untuk menarik anaknya dari proses kandidasi dalam Pilpres kali ini. Karena dampaknya, daya rusaknya besar sekali. Merusak demokrasi, merusak dirinya Pak Jokowi sendiri. Ya. Jadi kemana-mana nih. Ya, dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Opini publik sudah menyeruak kemana-mana dan tidak bisa dikendalikan lagi. Saya kira itu ya. Saya geser ke Kang Ubed. Kang Ubed, apa iya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini akan bisa mengubah konstelasi dalam pendaftaran Capres-Cawapres? Ya, di atas hukum itu ada moral. Jadi Mahkamah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK itu adalah majelis peradilan moral sebetulnya. Karena itu seluruh produk hukum itu di bawah moralitas. Jadi kalau wilayah moral atau wilayah etik memutuskan bahwa seorang hakim, bahkan seluruh ya mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bersalah, melakukan tindakan yang tidak pantas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, maka sebetulnya putusannya itu tidak memiliki legitimasi yang kuat. Ya, meskipun secara de facto dia betul final and binding, ya, binding itu atau final dan mengikat, itu sebetulnya cacat secara moral dan bisa ditinjau ulang karena perkara yang sedemikian parah itu. Nah, dalam situasi putusan MK-MK yang semacam itu mesti direspon oleh parlemen, oleh DPR untuk memperkarakan perkara ini. Makanya kemudian saya kira saya termasuk yang mendukung upaya untuk hak angket, di mana hak konstitusi anggota dewan bisa mengadili lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Dan itu kalau kemudian terkait dengan presiden, ya presiden bisa menjadi bagian dari persoalan itu. Ya, terakhir ini ke Pak Aposan, apa Anda juga melihat ada celah kemudian Pak Jokowi akan melakukan sesuatu jelang putusan yang dibacakan oleh MK-MK? Ini kaitannya tadi kalau ekspektasi Bung Yusuf Lekaseng segera kemudian memberikan saran kepada Gibran dan lain sebagainya lah, kaitannya dengan proses menjadi cawapres. Ya, terima kasih.
Jadi kalau kita ikutin proses MK-MK ini adalah satu, adanya suatu penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan. Dan sebenarnya ketiga hakim yang menerima permohonan itu atau menyetujui permohonan itu harus diberi sanksi tegas. Khususnya kepada Bapak Anwar Usman selaku ketua, ini kan dampak daripada putusan ini membuat gaduh seluruh Republik. Dan ini harus diakhiri. Putusan MK-MK harus yang paling tegas, yaitu memberhentikan dengan tidak hormat ketika hakim dimaksud. Yang kedua, dampak daripada apabila terbukti majelis MK-MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran risiko konflik kepentingan, maka ada aturan hukum yang mengatur. Maka putusan MK-MK itu adalah dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, seperti yang disampaikan oleh rekan yang dari Perindo tadi, masih ada kesempatan kepada Bapak Gibran atau Bapak Prabowo untuk memilih calon wakilnya lah. Jangan dipaksakan, karena ini akan berdampak. Terus akan timbul kegaduhan-kegaduhan yang semakin besar. Ini yang harus kita akhiri. Kita ingin Republik ini aman. Kita ingin Pilpres ini dijalankan secara happy, secara benar. Poinnya sudah kami terima, Pak Bosan. Dan berkualitas. Itu yang mau kita sampaikan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda berbincang bersama kami, Kang Ubed, Pak Posan, dan juga Bung Yusuf Lekase yang memberikan pandangan kepada kami sepaham mengenai apa yang terjadi.